Buka di buka yo 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 dam buka dam okay. Sini kacanya sini kacanya itunya lampu aduh tuh rawan itu kita makan sama korowan ya. Udah ada video mah ini gede gede. Di dalam siapa? Ada Tanji. Satu itu 100 ji. Dua. Dua itu 100 ji. Iya. Ya. Kin kulur rong kantong itu. Semene iku 50. 50. 50. Polisi kan dikini. 50. Kalau umat asar mau cedurungan asar. Kita sebenarnya sudah tahu, cuma kamu untung kooperatif ya. Anak angin. Kita kemarinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup besar nama ini, yaitu seberat ini kami didampingi oleh Kasih Kamtip dari Lapa. Dari handphone. Jadi kamu sial. Kontek-kontekan bahwa dia nawarin untuk menjual sabu-sabu. Dan kamu tunjuk. Jadi kamu tidak pernah kenalan terlebih dahulu sebelumnya. Terus. Bos biaya hidup. Ya kamu. Sudah. Oke. Okay. Jangan lagi berbuat gitu ya. Ancaman hukumannya berat kok. Ya. Dan itu juga sangat buruk. Seberat 1 ons lebih gitu ya. Pasal yang dikenakan kepada para tersangka. Jelaskan kronologis penangkapan pelaku ini dan. Ya, kami berawal dari informasi bahwa ada pengedar yang cukup besar, yaitu saudara S yang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Indramayu. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan penangkapan kepada tersangka. Dan pada saat dilakukan penggeledahan, ternyata kami temukan barang bukti 2 bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 100,46 gram atau 1 ons lebih. Dan selanjutnya kami lakukan penggeledahan ke tempat lain dan ternyata ditemukan juga beberapa bungkus plastik klip dan juga timbangan digital.
Dan setelah kami lakukan interogasi, menurut pengakuan dari tersangka, bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari saudara A. Jadi saudara A ini saat ini sedang menjalani hukuman pada kasus yang sama terkait masalah narkotika di Lapas Indramayu. Dan selanjutnya kami bekerja sama dengan Kalapas Indramayu, dan memang komitmen kami bersama bahwa kita akan memberantas narkoba di wilayah Kabupaten Indramayu. Selanjutnya kami melakukan interogasi kepada tersangka saudara A. Dan dari hasil keterangan, saudara A menurut keterangan tersaudara A mengakui bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara E yang sampai saat ini masih kita lakukan pencarian. Dan dari keterangan para tersangka bahwa saudara S ini bertugas untuk menempelkan atau menaruh barang bukti sabu-sabu ini ke titik-titik yang telah ditentukan. Dan selanjutnya saudara S ini mengirimkan titik koordinatnya melalui handphone kepada saudara A. Dan selanjutnya saudara A lah yang berkomunikasi dengan para pembeli. Dan menurut keterangan dari para tersangka bahwa transaksi keuangannya antara si pembeli itu melalui langsung ke saudara E yang sampai saat ini kita lakukan pencarian. Seperti itu.